Berikut ini update skuad Persib Bandung untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Teja Paku Alam, posisi penjaga gawang, berusia 29 tahun, berkebangsaan Indonesia. Pitrul Dewi Rustopa, posisi penjaga gawang, berusia 28 tahun, berkebangsaan Indonesia. Reki Rahayu, posisi penjaga gawang, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Sepa Senggasi, posisi penjaga gawang, berusia 19 tahun, berkebangsaan Indonesia. Kevin Ray Mendoza, posisi penjaga gawang, berusia 29 tahun, berkebangsaan Filipina. Nick Wipers, posisi bek tengah, berusia 31 tahun, berkebangsaan Belanda. Rahmat Irianto, posisi bek tengah, berusia 24 tahun, berkebangsaan Indonesia. Alberto Rodriguez, posisi bek tengah, berusia 30 tahun, berkebangsaan Spanyol. Kakang Rudianto, posisi bek tengah, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ahmad Juprianto, posisi bek tengah, berusia 36 tahun. Victor Igbonepo, posisi bek tengah, berusia 36 tahun. Edo Febriansyah, posisi bek kiri, berusia 26 tahun, berkebangsaan Indonesia. Rezaldi Hehanusa, posisi bek kiri, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Jalnando, posisi bek kiri, berusia 26 tahun, berkebangsaan Indonesia. Deddy Kusnandar, posisi gelandang bertahan, berusia 32 tahun, berkebangsaan Indonesia. Abdul Aziz, posisi gelandang bertahan, berusia 29 tahun. Marc Antonio Clock, posisi gelandang tengah, berusia 30 tahun, berkebangsaan Indonesia. Beckham Putra, posisi gelandang serang, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia. Azikri Fadilah, posisi gelandang serang, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ezra Walian, posisi sayap kiri, berusia 25 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ridwan Ansori, posisi sayap kiri, berusia 19 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ciro Alpes, posisi sayap kanan, berusia 34 tahun, berkebangsaan Brazil, dan memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Febri Haryadi, posisi sayap kanan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Rian Kurnia, posisi sayap kanan, berusia 27 tahun, berkebangsaan Indonesia. Ferdian Syah, posisi sayap kanan, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia. Arsan Makarin, posisi sayap kanan, berusia 22 tahun, berkebangsaan Indonesia. David Da Silva, posisi striker, berusia 33 tahun, berkebangsaan Brazil. Stefano Beltram, posisi depan kedua, berkebangsaan Italia dan berusia 30 tahun dan memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Persib Bandung pun dikabarkan tengah mengincar pemain Persija Jakarta, yaitu Hanif Syahbandi, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Kabar terbaru, Timong Bandung
dikabarkan tengah mengincar pemain Borneo FC, yaitu Stefano Lillipali.